3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa, penggemar bonsai dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Iwin Bonsai. Semoga sahabat-sahabat, teman-teman, penggemar bonsai semuanya masih selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas, selalu diberikan kesuksesan semuanya. Baik sahabat-sahabat, pada kesempatan berikut ini saya masih bersama Mas Adelnya, nanti akan berproses dengan bahanan sancang sahabat-sahabat ya. Di sini dengan ke depan mungkin dikonsep untuk membuat bonsai mame sahabat-sahabat ya. Di sini akan kami nanti akan dilakukan beberapa proses kegiatan dalam satu pohon santan ini dengan beberapa prosesnya nanti bersama Mas Andeng, baik nanti penataan akar, penataan ulang akar, juga nanti mungkin ada pengepresan-pengepresan, karena ini nanti ke depan dengan konsep bisa harapannya menjadi bahan bonsai mame sahabat-sahabat. Baik, kita ikuti untuk Mas Adengnya. Baik sahabat-sahabat, untuk kegiatan ini Mas Adengnya sudah melakukan untuk membuat tahapan bahan santangnya dengan harapan dibuat konsepnya buat apa ini Mas Adeng ke depan ini? Informal. Oh ya, informal ini masih pendek sekali ini Mas ya ini ya. Harapannya bisa jadi mame ya mungkin ya. Mame. Oke, kita dekatkan sahabat-sahabat proses untuk membuat tahapan bahanan sancang dengan konsep ke depan bisa harapannya menjadi bahan bonsai mame sahabat-sahabat. Oke Mas Adeng, ini awalnya mungkin bisa diberikan keterangan ini hasil dari stek atau gimana Mas Adeng? Dari hasil stek Pak. Stek? Oh oke, kok bisa tuh akarnya bisa sebagus ini ya? Ini memang diprogram ya Mas ya, bisa muter ini akarnya sahabat-sahabat ya. Ini dilakukan untuk perawatan-perawatan tentunya ya, untuk akar nanti juga. Ini ke depan apa mungkin nanti bisa ditambah media tanam atau gimana Mas? Kok ini ada talangnya yang sudah dilepas ini? Ini mau menambah media tanam yang baru. Oh, media tanam ya. Ditambah dengan yang baru ini mungkin sudah full akarnya, jadi ditambah juga untuk media tanam yang baru biar bertambah cepat besar ya Mas ya. Oke ya. Baik, kita lakukan untuk kegiatan Mas Adengnya. Ini sudah kelihatan geraknya ya ini ya. Nah, ini sahabat-sahabat sudah kelihatan geraknya. Mau diapakan ini Mas? Dieksekusi Pak. Eksekusi? Ya. Oh iya, dieksekusi sahabat-sahabat untuk tanganannya itu. Kita ikuti terus untuk prosesnya bersama Mas Adengnya ini. Oke, ini masih kita lanjut sahabat-sahabat ya. Ini mau dilakukan wiring atau pengarahan cabang sahabat-sahabat ya, untuk tunas yang masih baru. Baik, kita ikuti untuk memberikan pergerakan sahabat-sahabatnya. Oke, sudah dilakukan untuk pengarahannya sahabat-sahabat ya. Terus kita lanjut ya Mas ya ini.
Oh, ini bekas potongan masih seperti biasa untuk menutup pakai salep kambium, sahabat-sahabat ya. Oh, ini masih diberikan pahatan juga ya Mas ya. Oh, biar mungkin untuk pembagian jalur ya ini ya. Oke, kita masih kita ikuti terus untuk proses pada bahanan sancang dengan konsep kedepannya harapan menjadi bahan bonsai mame, sahabat-sahabat ya. Baik, setelah kita mengikuti prosesnya dari pengepresan cabang, terusan memberi gerak pada tanganan, terusan juga pembagian jalur, terus kita melangkah untuk penambahan media tanam, sahabat-sahabat ya. Oke, sahabat-sahabat, ini setelah ditambah dengan kohi kambing ini Mas ya. Kohi kambing ini sahabat-sahabat ya, untuk yang di khusus di pinggir-pinggirnya ini dikasih tambahan untuk menambah atau mempercepat pertumbuhan daripada bahanan bonsai sancang, sahabat-sahabat ya. Oke, ini pergerakannya sudah kelihatan, sahabat-sahabat ya. Dari konsep awalnya ini memang harapannya ke depan bisa menjadi bahan bonsai mame, sahabat-sahabat ya. Oke, ini masih dilakukan penyiraman. Tentunya di musim kemarau ini memang harus betul-betul pemantauan baik jenis bonsai apapun, tetap kita lakukan penyiraman apabila dalam posisi di ground, sahabat-sahabat ya. Ini baik sahabat-sahabat, demikian tadi dalam kami menemani Mas Adeng berproses bahanan sancang dengan harapan nanti ke depan bisa sesuai konsep. Tentunya dari awal sampai akhir ada kekurangan, kami berdua mohon maaf. Untuk sahabat-sahabat, tetap selalu semangat dalam berkarya. Baik, saya akhiri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.